Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah, ketika engkau menyadari bahwa segala apapun di dunia ini hanyalah sementara, maka engkau akan mengerti jika keluhmu perlu sujud, lelahmu perlu ibadah, dan usahamu perlu pasrah. Apapun keadaanmu, pasrahkan dan ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah, di saat kamu kesulitan dengan keadaanmu, di situ Allah merencanakan kebahagiaan, rezeki yang melimpah. Sahabatku yang sedang diuji Allah, selain membuat hati menjadi tenang, ada sebuah zikir yang juga dapat membuka dan menarik rezeki yang berlimpah dari berbagai penjuru. Membuka kemudahan dalam kesulitan mengabulkan hajat yang selama ini kamu inginkan. Melunaskan hutang yang menggunung berapapun hutangmu, insya Allah dengan barokah zikir ini akan segera terlunasi dengan cepat. Marilah kita bersama-sama membaca zikir ini dengan harapan semoga Allah hadirkan pertolongannya. Namun sebelum itu, marilah kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, silahkan Anda tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Saya doakan bagi Anda yang sudah like dan subscribe, semoga dimudahkan dan diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, adapun bacaan zikir yang dimaksud ialah Ya Fattah Ya Razzaq, Ya Fattah Ya Razzaq. Bacalah sebanyak 7 kali setiap pagi dan sore. Yakinlah dalam mengamalkannya, insya Allah akan berhasil, dan semoga hajat Anda semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian video yang bisa kami bagikan kepada Anda semua. Semoga bermanfaat untuk kita. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.